Hai viewers, ada banyak kota indah di dunia yang bisa kalian kunjungi sebagai destinasi liburan bersama keluarga. Namun setiap tahunnya rekomendasi kota-kota indah di dunia terus berubah-ubah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Time Out menanyakan ribuan penduduk di dunia untuk menentukan peringkat kota-kota terindah di dunia. Ada yang memilih kampung halaman mereka, ada pula yang milihnya karena dijadikan sebagai tempat syuting sebuah film. Melansir dari laman Time Out, ada beberapa kota yang disebut sebagai kota paling indah di dunia tahun 2022. Kalau penasaran, berikut beberapa kota terindah yang kalian perlu tahu. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, like, and share video ini untuk mendukung channel ini terus berkembang dan tentunya biar kalian enggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di urutan pertama, Edinburgh. Edinburgh merupakan ibu kota dari negara Skotlandia. Kecantikan serta keindahan kota ini sangat sulit dikalahkan, sehingga dinobatkan sebagai kota paling indah di dunia tahun 2022. Ada banyak tempat-tempat indah di Edinburgh yang bisa dijelajahi hanya dengan berjalan kaki. Kalian bisa menyantap makanan dan minuman sambil memandangi kota Edinburgh. Kota ini adalah kota yang penuh dengan kehangatan yang mendorong ekspresi diri di seluruh komunitas melalui seni, budaya, dan dunia malamnya. Edinburgh siap menyambut kalian yang ingin datang untuk berkunjung. Di urutan kedua, Chicago. Kota Chicago menduduki peringkat kedua kota paling indah di dunia tahun 2022. Sekitar 55% penduduk Chicago menggambarkan kota mereka sebagai kota yang tangguh. Setelah 2 tahun melakukan pembatasan sosial, penduduk Chicago menjadi lebih kuat dan lebih bersatu. Kota ini juga terpilih sebagai kota terlucu di dunia tahun ini. Kalau kalian memutuskan untuk berlibur ke Chicago, kalian bisa menghabiskan hari dengan berjemur di sepanjang Danau Michigan atau sekedar melihat karya seni ikonik. Kalian juga bisa berjalan-jalan dengan santai di lingkungan Chicago. Di urutan ketiga, Medellin. Kota Medellin dijuluki sebagai kota musim semi abadi. Bukan tanpa alasan, Medellin menawarkan lebih dari sekedar cuaca yang baik di sepanjang tahunnya. Seluruh penduduk kota Medellin bangga dengan kota mereka. Kota yang terletak di Kolombia ini penuh dengan energi, kewirausahaan, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kota Medellin dinobatkan sebagai kota terbaik dalam segi makanan dan minumannya. Tak hanya itu, komunitas dan organisasi di Medellin juga berjalan dengan sangat baik. Di urutan keempat, Glasgow. Glasgow merupakan kota terbesar di negara Skotlandia. Glasgow menempati posisi keempat sebagai paling indah di dunia tahun 2022. Seluruh penduduk di Glasgow sangat santai dan memiliki humor yang baik. Karena itu, kota ini mendapatkan predikat sebagai kota paling ramah. Glasgow terkenal dengan makanan vegetarian atau vegannya. Baru-baru ini mereka juga mendapatkan peringkat teratas untuk makanan laut terbaik. Di urutan kelima, Amsterdam. Amsterdam merupakan ibu kota negara Belanda. Amsterdam juga merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Belanda. Dalam banyak hal, Amsterdam selalu ada di posisi teratas, termasuk seni dan musiknya. Tak hanya itu, sebagian besar penduduknya memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Para responden menyebut kota Amsterdam sebagai tempat paling mudah mengekspresikan diri di dunia. Nggak heran kalau banyak orang yang menyebut Amsterdam sebagai model metropolis abad ke-21. Nah, itu tadi beberapa deretan kota terindah di dunia yang kalian perlu tahu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.